Welcome back to my channel. Kali ini Kici dan Karadian bakalan pindah dari tadi dari Luzern. Sekarang mau menuju ke tempat Kici lagi pengen makan pizza. Ya Han? Dedeknya yang mau. Dedeknya maunya katanya makan pizza tapi di Milan. Ya, saya cuma supir Uber ya. Ini semua gara-gara kita udah ada mobil, jadi gampang kemana-mana. Tapi nggak juga dari Swiss ke Milan ya. Pada akhirnya transportasi canggih tuh mau naik bus, naik itu, naik tram. Bosan juga. Naik mobil enggak? Jadi tonton video Kici dan Karadian selama di Milan. Kita akan di Milan selama 3 hari. Pokoknya ikutin video YouTube ini, tapi buat kalian yang belum pada subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga tekan tombol notification. Oke. Your route is being recalculated due to traffic information. Hampir ke rest area. Let's continue. Masih ada 180 kilo lagi. Guys, ikut ke mana? Dingin banget. Dua saudaranya enggak. Iya. Gawat kamu, Han. Marah mereka. Laki Guys. Hey, sini dikit. Duh. Ini yang dicari jadinya. Iya, ini yang dicari yang mau baby. Oke. Bon appetit. Bon appetit. It's like a local. Ada yang pernah nanya Han ke aku, sebenarnya liburan ke luar negeri tuh bisa nggak sih kak nggak pakai tour guide? Kita nggak pernah pakai tour guide, karena ada suami kita yang jago. Ini ya. Ada pro kontranya. Kalau pakai tour guide itu biasanya tujuan-tujuan yang biasa orang datang. Kalau kamu cuma mau foto-foto aja, itu bisa dapat semua kalau pakai tour guide. Nah, kita tuh berdua nggak cocok yang begitu. Kalau bingung sama bahasanya, deal with it ya, Han. Cari yang ada bahasa Inggrisnya lah paling nggak. Namanya traveling itu belajar sih. Jadi ya memang harus bisa. Aduh dong, betul itu nya. Saya ini super Uber. Enak. Supir lintas negara. Kan lintas kota lagi. Lintas negara. Lagian tadi dari tempat kita di Swiss untuk menuju Milan tuh
pendek banget di Maps kok. Jadi kita naik. Pendek itu sebelum di zoom. Sambil ketawa-ketawa aja udah makan pizza. Ini tuh tuntutan baby inside. This is the reward for the will be a mom. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan kalian udah tanya mama kalian pas hamil apa minta martabak. Oh, iya. Ini buat laki-laki yang nonton ya, nggak ada cewek zaman sekarang minta martabak. Dia kalau mau martabak Gojek. Dia mintanya apa? Aku mau ke Norwegia. Dia yang rajin. Dia yang rajin dia bisa bawa istrinya jalan-jalan. Aku mau Disneyland. Itulah yang dinamakan bertanggung jawab. Habis berbuat, jawab. Lihat dan rasakan perbuatan. So, di tempat inilah kita akan beristirahat selama 3 hari 2 malam selama di Milan. Waktunya jalan-jalan. Jadi gini nih pemandangannya Milan, Italia. Baru banget keluar dari hotel, kita udah pasti ketemu orang yang super banyak lagi pada jalan kaki. Udah gitu, pengendaranya juga macam-macam loh. Ada yang naik sepeda, ada juga yang naik motor, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik bus juga, bahkan tram juga bisa ditemuin di tengah-tengah jalan raya Milan. Belum makan. Biar deh bayang gak kena lipstick. Putih bantal nih. Putih bantal. Si keju. Tapi ada meatnya tadi pesannya. Hotel lah. Tapi enak gak? Bullshit. Gak enak. Hah? Gak enak. Enak. Setelah Kici pikir-pikir lagi, ternyata itu rasanya tuh mirip ini, tau gak? Aci goreng gitu, tau gak? Cireng. Cireng maksudnya. Cireng yang suka ada isi-isian gitu. Persis banget rasanya. Kok beda sama calzone yang pernah aku makan? Sekarang kita ada di shopping mall nih di Milan, namanya Galleria Vittorio. Jadi di sini emang barang-barang yang dijual itu semuanya barang-barang branded. Terus kalau diperhatiin lagi, orang-orang yang datang ke sini jarang banget yang nggak bawa tentengan. Ceritanya gak, aku kasih kamu rasa pistachio sama Kinder Bueno nya biar coklatnya gak kamu sentuh. Enak. Nyam 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 jatuh.
Duomo. Duomo, kok ngomong Duomo nih? Duomo tuh artinya katedral. Oh. Yuk, nyebrang. Sampai deh kita di The Heart of Milan, Duomo di Milano. Keren banget ya bangunannya. Wow. Tepat di depan Duomo di Milano ada Piazza. Kalau kata Mbah Google sih artinya Public Square atau tempat terbuka untuk publik. Jadi nggak heran kalau banyak banget orang yang datang ke sini. Lengkap deh to-do list kita selama di Milan, Itali. Mulai dari makan pizza, makan gelato, dan mampir ke Duomo di Milano. Waktunya kembali ke Swiss. Thank you Milan, thank you buat kalian yang udah pada nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya video ini. Oke, okay? Bye-bye.